Halo guys, jumpa lagi dengan Nova Bewok Channel. Selamat malam semuanya. Sore hari ini hujan ya guys, jadi Bang Bewok lapar malam-malam, pengen bikin menu yang simple. Nah, kali ini Bang Bewok memanfaatkan bahan-bahan yang ada di dalam kulkas Om Bewok. Sini Om Bewok punya pizza ya guys, pizza yang udah siap saji. Tentunya harus kita tambahkan topping dulu. Nah, Bang Bewok juga memanfaatkan bahan-bahan yang ada, seperti ini keju, beef yang kemarin Bang Bewok bikin burger, ada sosis juga, ada keju, nanti kita parut di atasnya, nanti kita bikin pizza sederhana ala Om Bewok. Oke, sebelumnya terima kasih juga ya guys buat para subscribernya Bang Bewok yang selalu mengikuti dan menonton channelnya Om Bewok. Oke, kita bikin pizza. Lanjut. Untuk bahan-bahannya ada pizza basil, ada sosis, ada beef, daging beef ya. Terus ada keju lembaran, keju kotak, terus ada saus, saus tomat, saus cabe dan mayones kalau mau dikasih. Untuk langkah pertama guys, jadi kita ambil pizzanya ya. Ini dia pizzanya, kita kasih persausan dulu. Oke, kita oles-oles. Kita kasih saus sambal, tadi saus tomat ya, sekarang kasih saus sambal, saus cabai dan banyak-banyak. Daging beef tadi udah kita potong-potong ya, segitiga ya. Guys, ini pizzanya mini guys, jadi cukup buat ya sendirian sih, nanti kita bikin dua. Oke, kita taruh di atasnya sampai penuh, nggak apa-apa. Disitu kita ada keju ya guys. Keju ini gak apa-apa, terus pokoknya ditumblek-blek. Oke guys, keju parutnya. Nanti kalau sudah matang guys, nanti kita kasih topping saus lagi. Oke, sekarang kita lanjut untuk mengoven. Pizzanya udah siap dipanggang ya guys, nanti kita bikin lagi. Ini oven udah Om Bewok nyalakan ya, tinggal nunggu sebentar lagi untuk proses pemanggangan. Oke,
Ini dia guys, pizzanya kita open. Ini juga udah panas, timernya tadi udah 20 menit. Sama proses ini kurang lebih tadi salah, bukan 5 menit tapi kurang lebih 10 menit ya. Yuk kita lihat nanti jadinya. Sementara itu kita bikin yang satunya lagi ya. Sabar ya guys, bentar lagi mateng. Itu udah mulai rada, nah, mateng. Oke, bentar lagi kita ambil. Oke guys, ini sudah mateng, terus udah rada nggak panas banget. Kita ambil ya guys, baunya. Panas guys. Nah, oke, nanti lanjut season yang kedua. Habis itu kalau udah matang semua, kita mukbang, kita makan. Oke. Oke guys, ini season yang kedua ya guys. Oke, kita oven lagi. Panas coy. Oke. Okay. Ini bentar lagi guys, kurang lebih 3 menit lagi. Itu udah mulai matang. Halo guys, ini dia pizzanya. Bye Bang Bewo. Udah jadi. Jangan lupa ya guys, nanti di komen, di subscribe, di like, dan di share. Ayo kita makan dulu guys. Ini saus sambal. Ini aja guys. Ini saus tomat. Kita makan guys. Toppingnya mantep kan, jadi beefnya itu kan ini beef burger, jadi berasa banget apa kayak burger. Sosisnya kendler ya, jadi sosis yang sudah matang bisa langsung disantap, cuma ini di open lagi. Kejunya juga lumayan. Ya buat tambah bewok itu cukup lumayan lah. Jadi kita mau makan pizza nggak perlu kocek mahal, cukup pakai bahan-bahan yang ada di rumah. Terlebih ini kan pizzanya kita beli yang frozenan yang murah, cuma ya bangsa 10 sampai 20 ribuan lah, itu dapat 3. Jadi cukup murah, kita beli pizza nggak perlu yang harga 50 sampai 100 ribu. Jadi harga juga apa, harga memang sesuai ya dengan apa rasa, cuma kalau buat Bang Bewo ini udah lumayan lah. Oke, jangan lupa like, komen, dan di share. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya guys.
karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton dan mengikuti channelnya Nova Bewok Channel. Oke, dadah.